Selamat bergabung di Ngobrol Seram bersama Epi Silma. Kali ini aku akan membacakan pengalaman seram yang dialami oleh Aini Nurlaila di kota Surabaya. Bagi kalian yang ingin berbagi pengalaman seram, silakan kirimkan kisah kalian ke inbox Facebook, Instagram, atau ke WhatsApp yang linknya ada di deskripsi. Bisa diketik atau rekam suara. Nah, kini kita langsung mendengarkan kisahnya. Kejadian ini berawal pada tahun 1994, saat kami tinggal di salah satu kota di Banten. Sedikit informasi, almarhum bapakku memang ada keturunan bisa melihat para makhluk yang tak kasat mata. Dan rupanya, kemampuan ini pun menurun kepadaku. Aku lumayan sensitif dan bisa melihat sosok mereka dalam wujud seperti bayangan, gumpalan asap, atau sosok manusia. Namun, tidak bisa melihat raut wajah mereka. Kembali lagi di tahun 1994. Saat itu, mama mengandungku dalam usia kandungan 5 bulan. Beliau bermimpi didatangi oleh sosok seorang nenek yang meminta untuk membawaku. Mama terbangun dan menangis sambil terus memegangi perutnya karena takut nenek itu benar-benar mengambilku. Menurut mama, mimpi itu sangat jelas dan nyata. Bapak menenangkan mama dan meyakinkan bahwa itu hanyalah sekedar bunga tidur belaka. Selang 3 hari kemudian, mama memimpikan lagi hal yang sama. Di dalam mimpi itu, mama bertemu kembali dengan nenek itu di tempat yang sama dan dengan permintaan yang sama. Ia ingin memintaku untuk dibawanya serta. Kejadian itu pun semakin berulang hingga bisa 2 atau 3 kali dalam seminggu, sehingga membuat mama semakin tertekan dan ketakutan. Namun seperti sebelumnya, bapak pun tetap menganggap enteng kejadian itu. Hari pun berlalu hingga singkat cerita sekitar 3 minggu sebelum melahirkan, mama tidak pernah memimpikan hal itu lagi. Mama pun melahirkanku dengan selamat dan sehat. Beliau sangat bersyukur dan kini merasa yakin bahwa benar kata bapak, semua yang dikhawatirkannya hanyalah mimpi semata. Tapi ternyata, ketenangan itu hanya berlangsung sesaat. Ketika usiaku menginjak umur 1 tahun, mama kembali memimpikan hal yang sama. Hanya saja, kali ini di mimpinya, mama sedang menggandeng tanganku dan nenek itu mencoba membawa pergi aku dengan menarik tanganku yang satunya. Berkali-kali mama memimpikan hal itu hingga saat usiaku menginjak 5 tahun. Namun tak sesering seperti saat mama sedang mengandungku. Mungkin hanya sekali dalam sebulan, beliau memimpikan hal yang sama. Ada momen ketika usiaku 5 tahun, mama dan kakakku berkata bahwa beberapa kali aku berbicara. Ada nenek, main sama nenek, bubuk sama nenek. Bahkan sempat terjadi di saat aku, mama dan kakakku pergi berbelanja. Dulu kami selalu jalan kaki dari rumah ke jalan raya dan memakan waktu sekitar 10 menit, lalu dilanjutkan dengan naik angkutan umum. Begitupun ketika pulang. Tak ada kejadian yang aneh saat pergi dan pulang dari berbelanja. Sesampainya kami di rumah, kakak bertanya, "Capek ya, Dek, jalan?" Aku
Aku saat itu dengan polosnya menjawab, "Gak capek, gak jalan, kan digendong sama nenek." Seketika itu juga, mama dan kakakku merinding ketakutan. Selepas bapak pulang kerja, mama pun menceritakan hal itu kepada beliau. Mama sempat merasa aneh, karena sangat tidak mungkin bapak yang biasanya bisa melihat makhluk halus, tetapi sama sekali tak pernah melihat sosok nenek yang menggangguku. Mama merasa sepertinya bapak sedang menyembunyikan sesuatu. Setelah didesak, akhirnya bapak pun bersedia untuk bercerita. Saat mama sedang mengandungku, bapak yang seorang kuli bangunan kebetulan mendapatkan pekerjaan di belakang rumah kami. Bapak diminta oleh si pemilik rumah untuk merenovasi rumah itu dengan cara diperluas dan menutup sumur yang sudah tidak terpakai lagi. Bapak berkata bahwa di sumur itulah untuk pertama kalinya beliau melihat sosok nenek yang selalu mama impikan dan aku lihat. Sosok nenek itu melarang bapak untuk menutup sumur, karena menurutnya ia harus tetap berada di situ, karena cucunya pasti akan mencarinya ke sumur itu. Meski demikian, bapak tetap harus menutup sumur itu sesuai permintaan si pemilik rumah. Sosok nenek itu pun menjadi sangat marah dan bahkan sempat mengancam dengan mengatakan, "Kalau begitu, biar anakmu untukku sebagai ganti cucuku." Awalnya bapak tidak terlalu menghiraukan ancaman sosok nenek itu. Hingga sampai suatu ketika, mama mengatakan bahwa ia memimpikan sosok nenek yang ingin mengambil kandungannya. Meski agak khawatir, namun bapak tidak menunjukkannya kepada mama, karena khawatir kalau terjadi sesuatu pada kandungannya bila mama terlalu memikirkan hal itu. Bapak pun menyimpan hal itu rapat-rapat. Bapak berkata bahwa beliau pernah meminta agar sosok nenek itu jangan lagi mengganggu keluarga kami, terutama aku. Sosok nenek itu berjanji kepada bapak bahwa ia tidak akan membawaku, tetapi ia meminta kepada bapak untuk membiarkan sosok nenek itu melihatku sebagai pengobat rasa rindunya kepada sang cucu. Beberapa kali bapak mencoba mencari tahu cerita di balik sosok nenek yang selalu berkata sedang menunggu cucunya itu. Tapi hingga sampai aku besar, bapak tak pernah mendapatkan jawabannya. Setelah aku cukup besar, aku tak bisa mengingat wajah sosok nenek itu lagi. Namun, ia selalu ada. Sesekali, aku melihat sekilas seperti ada sosok nenek yang berjalan di dalam rumahku. Suatu hari saat aku masih bersekolah di sebuah SMK, teman sebangkuku main ke rumah kami. Sesampainya di rumah, keadaan sangatlah sepi. Hanya ada mamaku sedang menunaikan salat asar. Aku melihat temanku hanya berdiri di depan pintu. Saat ku persilakan masuk, temanku pun bertanya, "Gak apa-apa nih aku masuk." Aku hanya menjawab, "Gak apa-apa, mama lagi sholat asar, nanti aja kalau mau salim." Ia pun melangkah masuk, langsung menuju ke kamarku. Saat berada di dalam kamar, temanku pun bertanya, "Itu tadi nenek kamu ya?" Aku bingung,
karena nenekku di kampung dan di rumah hanya ada mamaku. Melihat aku bingung, temanku pun kembali berkata, "Itu loh yang duduk di bangku teras dekat pintu. Tadi aku salim, tapi kayaknya galak banget nenek kamu. Makanya aku tanya, gak apa-apa nih masuk. Nenek kamu liatin aku terus soalnya, kayak gak suka." Karena khawatir temanku akan takut, jadi aku hanya menjawab, "Iya, gak apa-apa kok." Pasti kalian bisa menebak kan siapa nenek yang dilihat temanku? Kejadian seperti itu sangat sering. Entah temanku, teman kakak, teman orang tuaku, bahkan saudara-saudara kami selalu ada saja yang melihat sosok si nenek. Padahal, aku sendiri sudah lupa wajah nenek itu karena tak pernah melihatnya dengan jelas. Hingga sampai di bulan Februari 2018, aku menikah. Dan di akhir tahun yang sama, aku melahirkan seorang putra. Dan lalu disusul dengan kelahiran putri kami di tahun 2020. Jadi, kedua anakku hanya berselisih usia 2 tahun. Saat itu aku pun sudah sangat jarang mendengar cerita atau melihat sosok nenek itu. Bapak meninggal di bulan Maret tahun 2015. Sepeninggal bapak, aku dan mama tak tahu lagi apakah sosok nenek itu masih ada di dekat kami atau tidak. Karena sudah lama, aku sempat berpikir mungkin sosok nenek itu sudah tenang di tempat yang seharusnya. Tapi, pada tahun 2021, saat putraku berusia 3 tahun, ia sempat menunjuk dan berkata, "Bah." Anakku berpikir, semua yang sudah berumur ia panggil Mbah, karena memanggil mamaku pun dengan sebutan Mbah. Jantungku berdebar kencang. Dalam hati aku berucap, "Jadi sebenarnya nenek itu masih ada." Aku sempat merasa aneh karena saat itu kami sudah pindah ke kota sebelah dan mengapa aku tak pernah melihat sosok nenek itu lagi walaupun hanya sekilas. Tetapi semenjak hari itu, beberapa kali anakku selalu menunjuk dan memanggil Mbah. Aku yang saat itu memang tidak bisa melihat, hanya bisa berucap, "Tolong, jangan ganggu kami ya." Singkat cerita, di tahun 2022, kami pindah ke salah satu kota di Jawa Timur, kota kelahiran suamiku. Awal tinggal di sini, aku merasa baik-baik saja. Putraku yang memang dari mulai bisa bicara, sering berkata dan menunjuk yang ia lihat, dan pastinya itu adalah para makhluk yang tak kasat mata. Sampai sekitar 2 bulan kemudian, tiba-tiba putriku berkata, "Bah, bah." Rupanya, kejadian yang sama berulang kembali. Sampai saat ini, kedua anakku beberapa kali kulihat berbicara sendiri dan memanggil Mbah. Entah dengan siapa, karena aku ataupun suamiku benar-benar tidak pernah melihatnya. Aku dan suami sampai sekarang masih bertanya-tanya, apakah itu masih sosok nenek yang dulu? Kalau benar iya, apa ia bisa mengikuti kita kemanapun kita pergi? Kami pun masih tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, kami tidak mau anak-anak kami terganggu karena melihat yang seharusnya tidak mereka lihat. Namun di sisi lain, kami mengerti bahwa kita hidup memang berdampingan dengan mereka. Adakah saran, tindakan apa yang harus kami lakukan?